Dapat tahu kembar ni 30 minggu. Oh, 30 minggu. Baru tahu kembar. Ini kita bersama Puan Fatin dan juga Encik Ayie. Yeah. Ha, daripada Rau Pahang tau. Kita excited ni, kami dari Terengganu turun ke sini. Saya minum tu sebabnya hari tu macam apa ni, hormon tak stabil. Oh. Lepas tu memang keputihan banyak. Okey. Lepas tu itu yang saya tengok hari tu. Lepas tu orang kata boleh efek ini boleh hilangkan tu yang keputihan. So try lah. Try. Ha. Masa tu try flavor. Coklat dengan taro tu. Duduk beli serentak dua jajan tu. Hari tu sepatutnya saya beli coklat dengan strawberry. Tapi saya tersalah check out. Tersalah check out. Tapi rezeki kembar. Tersalah check out. Apa dia tu? Taro. Wah, tak apalah, try lah dulu kan. Tak ada pun plan nak dapat anak kembar. Alhamdulillah. Maksud ada sejarah kembar ke? Macam tak ada. Mak ayah, atau nenek tak ada? Tak ada. Family memang tak ada. Itulah yang terkejut tu. Memang setiap bulan turun period. Turun je. Cuma lepas kahwin tu memang tak okey. Tarikh yang selepas kahwin tu tiba-tiba jadi period tak okey ke? Lifestyle ke? Tidur ke? Saya pun tak tahulah. Sebab memang tiba-tiba je. Itu yang cari solution kan. Terus try FAT. Ternampak FAT kat mana? Macam mana dapat tahu FAT? Rasa saya tengok dekat TikTok. Oh, TikTok lah. Tengok tak TikTok kan. Kita scroll banyak kali. Geram pula nak try kan. Hari ni minum coklat. Esok taruh. Lepas tu tukarlah. Lepas makan ke breakfast? Sebelum breakfast. Sebelum breakfast. Sebelum breakfast. Cara bancuh? Cara bancuh berbuat air sejuk lah. Air sejuk. Saya tak ingat dah berapa ml. Sebab dah lama kan. Dalam tu apa respon yang masa mula minum? Lepas tu keputihan saya hilang. Betul lah. Sebab memang teruk sangat. Sebab sebelum kahwin tu memang tak pernah pun macam tu. So yang dua jar tu dalam sebulan lah habiskan? Tak sampai sebulan ke lah. Tapi orang tu beli dua jam. Dua jam terus. Rezeki ya. Rezeki juga. Tapi dapat tahu kembar ni 30 minggu. Oh, 30 minggu. Baru tahu kembar. 8 bulan kan? 8 bulan. Apa dia baru tahu? Ya, betul. Kenapa? Dia macam tu terlindung ke? Mungkin terlindung kot. Sebab scan mula-mula memang tak nampak lah. Nampak satu je kan. Waktu 6 minggu tu. Waktu tu cakap nampak macam sis. Tapi bukan. Sis, rupanya kembar. Lepas tu scan lagi seorang. Lepas tu pusing sini nampak dua. Pusing sini nampak satu. Ya Allah. Tapi memang saya pernah handle lah satu kes ni yang memang sepanjang Anthony terfollow up dululah masa pengalaman kerja training dekat Johor Bahru kan. Hospital Johor Bahru tu dia terima kes yang lagi rare. Jadi sepanjang kehamilan tu dia scan memang nampak single term. Satu baby je. Sekali lahir dua. Lahir-lahir dah dua. Semua doktor terkejut. Agak viral jugalah waktu tu.